Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ada begini. Bilar kejuara. Perpisahan Lesti dan Bilar karena tuntutan pekerjaan ternyata menyisakan sesuatu yang bikin kita kiut di hati mereka berdua, yakni kerinduan mendalam. Kangen akan pujaan yang biasa dan sering berada di sampingnya. Kemarin sempat Bilar terciduk menangis karena hal itu. Ya, saat menyandungkan lagu. Kini, tiba-tiba Bilar kembali membuat kejutan. Dia menyanyikan lagu romantis yang ia persembahkan untuk sang kekasih Lesti Kejora yang masih berada di Bali. Apalagi kita tahu bahwa di Bali pada saat ini juga mantan kekasih Lesti Kejora juga berada di sana. Hingga hawa-hawa rasa cinta semakin mendalam karena terpisah jarak ruang dan waktu, menjadikan Bilar mempersembahkan lagu untuk pujaan hatinya yang disibukkan pekerjaan dan berlibur di sana. Ya, di acara The Sultan yang syuting di hari ini, Rizky Bilar mempersembahkan lagu untuk sang kekasih, pujaan hatinya. Ya, karena memang hati mereka sudah kuat menyatu dalam satu ikatan cinta yang sebentar lagi akan diresmikan menjadi semai-semai dan ikatan pernikahan. Entah tahun ini atau insya Allah, yang jelas adalah tahun depan mereka sudah menyiapkan pundi-pundi untuk melangsungkan ikatan suci yang akan dibina oleh mereka. Bagaimana? Cute tidak? Bang Bi yang menyanyikan lagu kerinduan, menyenandungkan lagu kerinduan sama si Dedi yang lagi ada di Bali. Ya tentu guys, hal ini menjadikan kita semakin yakin bahwa memang mereka berdua sulit untuk dipisahkan. Apalagi terlihat di live, Bang Bi selalu sibuk memegang HP-nya, yakni menghubungi si Dedek Lesti yang jauh di mata, dekat di hati. Hal terbaik bagi kita adalah mendoakan mereka berdua semoga disegerakan memantaskan diri menjadi sepasang kekasih yang nantinya akan mengikat janji suci sebagai sepasang suami istri. Itu saja perkembangan terbaru hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru saja di channel kita ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kekiutan dan kabar-kabar terbaru dari kami, terutama mengenai perkembangan mereka berdua yang so pasti akan bikin hati kalian meleleh karena melihat keuangan dan kebaperan. Tunggu kabar-kabar berikutnya dari kita. Yuk, terima kasih telah menonton. Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah dan juga kesehatan di tengah pandemi ini. Yuk, bye-bye.